Puluhan petugas yang berjaga di jembatan Suramadu berlarian mengejar pria asal Bangkalan Madura yang kabur dari atas truk yang akan dibawa ke rumah sakit penanganan COVID-19. Pria paruhbaya ini diketahui bernama Rusdiono, warga Kecamatan Arosbaya, Bangkalan Madura. Rusdiono mengaku kabur lantaran takut dibawa ke rumah sakit. Ayo balik, saya iya. Sebelumnya, Rusdiono terdeteksi terpapar virus COVID-19 saat dilakukan tes swab antigen dan tes PCR bagi pengendara yang melintas di jembatan Suramadu. Saat akan dibawa ke rumah sakit inilah, Rusdiono loncat dari truk dan berusaha kabur. Pak, kok lari tadi dia kenapa, Pak? Takut. Ya? Takut. Dia bilang saya jangan disuntik. Loh, saya mau nyuntik siapa? Sampean di sana suruh istirahat, makan yang enak, minum vitamin. Berarti kan hanya edukasi saja. Saudara-saudara saya belum paham, belum tahu. Dikira kalau COVID langsung disuntik, enggak. Selasa siang, petugas gabungan terus menggelar penyekatan ketat di Jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Petugas meminta agar seluruh warga kooperatif dan mendukung langkah antisipasi COVID-19 ini. Harapan kami dengan kegiatan penyekatan yang dilakukan di Suramadu ini, kami mohon dukungan dan juga kerjasama dari semua masyarakat ya, untuk mau pada saat jika dilakukan swab, ya, bersedia untuk di swab. Karena ini semuanya adalah untuk menjaga masyarakat Kota Surabaya, menjaga masyarakat Madura, dan juga semuanya Indonesia ini akan tetap sehat semuanya. Penyekatan di Jembatan Suramadu, sisi Madura masih akan berlangsung hingga tanggal 20 Juni mendatang. Warga Madura khususnya yang berasal dari kabupaten diminta untuk mengurangi mobilitas dan tinggal di rumah sebagai langkah mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.